Oke teman-teman, ya awal-awal kan kalian masih ngelek-ngelek banget ini kan, tuh main-main kerap kan ini masih ngelek banget ya untuk kalian ya. Si aku bakalan ngasih yo. Oke guys, selamat datang di video aku ini. Dan ya, oke teman-teman, di video kali ini ya sudah lama juga kita nggak bikin tutorial ya kan. Tutorial hari ini tuh aku bakalan mencoba ya teman-teman ya ngatasi ngelek saat Minecraft versi sekarang itu kan nge-lag banget teman-teman tuh, low device kalian yang 2 RAM ya. Jadi aku bakalan ngasih tutorial biar nggak nge-lag tuh main Minecraft ya teman-teman ya. Dan banyak banget yang mau ya tutorial ya, soalnya aku lebih rame di tutorial ya. Buat kalian yang belum like video ini, silahkan kalian like dulu dan ya, dan tembuskan 100 like teman-teman ya. Buat kalian yang belum share, langsung aja kalian share ya. Dan jangan lupa kalian aktifkan lonceng notifikasi biar tidak ketinggalan video-video terbaru aku teman-teman ya. Oke, mungkin kita langsung aja ke video. Oke teman-teman ya, awal-awal kan kalian masih ngelek-ngelek banget ini kan, tuh main-main kerap kan ini ngelek, masih ngelek banget ya untuk kalian ya. Si aku bakalan ngasih tutorialnya teman-teman ya, gimana gitu kan yang nanya bang tutorialnya yang mana bang. Aku bakal ngasih tutorialnya teman-teman gimana, mungkin kita langsung aja ke tutorialnya, let's go. Kalian harus langsung aja ke setting dulu teman-teman ya, ke setting. Setelah kalian ke setting, kalian bakal tunggu ya, memang tunggu sih. Oke, sini kita bakalan coba lihat dulu itu settingnya teman-teman. Dan ya, sini kalian langsung aja ke bagian resource pack teman-teman ya. Nah, resource pack teman-teman ya. Nah, kalian harus memakai ini ya, render distance limiter ya. Kalian harus aktifkan, di sini ada pengaturannya teman-teman ya. Pengaturannya ini ya. Nah, ini. Kalian langsung aja klik, terus kalian kan pertama-tama kan ukurannya segini tuh kan. Kalian turunkan jadi 2 render resistance teman-teman ya. Terus untuk video setting kalian harus itu teman-teman ya, kalian setting juga biar nggak terlalu nge-lag juga teman-teman ya. Di sini kan cangnya 9 tuh, kalian langsung aja turunkan ya jadi 5 cang ya. Oke, setelah sudah kan kita bakal langsung aja ke Minecraft-nya cuy, let's go. Oke cuy, di sini aku sudah berada di game Minecraft-nya, atau ya game Minecraft-nya lah ya. Sekarang kan udah ringan banget gitu kan, udah ringan banget jadi nggak ada patah-patah kayak video sebelumnya teman-teman ya. Sekarang udah enak lah ya. Nah, jadi kalian udah mantep banget ya tutorial hari ini gitu kan. Buat kalian yang mau link downloadnya kalian langsung aja cek di deskripsi teman-teman ya, kalau kalian yang udah nonton sampai habis gitu kan. Oke, di sini kalian bisa sendiri ya. Udah nggak ngelag banget teman-teman tuh kalian ya. Jadi aku udah turunkan render distance sama tekstur render distance teman, jadi itu render distance itu untuk menghilangkan ngelag ya, atau render Minecraft kalian misalnya kejauhan dari sini teman-teman ya, dia nggak terlalu nampak. Kalau misalnya render distance kalian naikkan ke setting ya, dia bakalan nampak jauh banget teman-teman. Ini cuman sedikit lah ya, tapi nggak apa-apa lah ya. Tapi ini udah ringan banget, dia nggak ngelag teman-teman buat kalian ya. Nah, kalian bisa sendiri ya, ini udah ringan banget gitu kan. Nah, ringan banget teman-teman buat kalian ya. Oke, mungkin aku mau akhiri videonya, cukup sekian teman-teman ya. Oke, mungkin teman-teman ya, sekian video hari ini. Jangan lupa kalian tinggalkan like, comment, dan subscribe, share juga ke teman-teman kalian ya, agar channel ini bisa berkembang teman-teman ya. Dan tembuskan 100 like, jangan lupa teman-teman ya. Langsung aja download teman-teman, dan tanpa berlama-lama lagi kita langsung aja ke pamit undur diri. See you the next time and goodbye.